Dampak kabut asap pembakaran hutan dan lahan dari Provinsi Riau mulai mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Jarak pandang yang terbatas membuat sejumlah maskapai menghentikan penerbangan. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa menunda jadwal keberangkatan akibat asap tebal yang mulai menyelimuti Bandara Minangkabau, Padang. Penerbangan ke Medan dibatalkan sebab jarak pandang hanya berkisar 800 meter. Sementara itu, ketebalan asap di sejumlah kota bervariasi. Di kabupaten 50 kota, jarak pandang hanya mencapai 50 meter. Kondisi ini diperparah dengan intensitas curah hujan yang rendah di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengantisipasi gangguan pernafasan, Dinas Kesehatan Kota Padang membagikan masker di 6 titik kepada masyarakat.